kawan, ini tuna 20 up. Ini yang dapat ini ya, si angler MV dan okay, kita akan dan ini kita akan loin. Kita sudah lama nggak makan tuna, jadi sekarang kita akan bela dia. Ini 20 kiloan. Jadi kita di rumpun ini makan ikan segar terus, apalagi tuna ini, tuna ekspor. Oke kawan, jadi sekarang ini akan dibela, ambil perutnya, mantap kawan. Ini kalian bisa lihat ya, kami bahkan tuna yang mahal ini kita akan makan. Bukan hanya kita jual terus, kita pemancing sendiri harus makan tuna. Oke, jadi beginilah proses. Untungannya papa. Tenang yo, tenang ikan karandot sudah. Jadi kawan, ini tunanya 20 kiloan, sekarang akan dibela ya. Ini proses pembelahannya. Oke, kita tahan ya. Oh, kita makan tunanya guys, makan perutnya, kepalanya bikin kuasa. Semua ini ada manfaatnya, daging tuna ya, bahkan tulang-tulangnya kita goreng. Oke, ini seperti tukang loin senior ini guys. Oke guys. Sponsori oleh Surya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ada manfaatnya semua ini guys. Tenang, kita ambil semua. Tahan tuna. Oke, kita lihat dagingnya ya guys. Ini baru didapatkan 15 menit yang lalu. Dan sekarang kita akan bela. Oke. Lain kita bikin ikan asin ya. Kenapa? Oh ini. Ini yang angkat tadi. Yang angkat tadi. Tum-tum rica. Lihat saja sendiri, kita lagi fokus di tuna ya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Mantap. Kita lihat dagingnya guys. Ikan gara ini, ikan asin bawa Gorontalo guys. Lepo ya mula. Lepo lo. Pilota. Ya guys, masih kuning-kuning mas guys. Wow. Mantap guys. Tunanya. Ini senior, ini senior yang bela tuna ini. Coba kalau ada pisau loinnya ini pasti sudah selesai 15 menit juga ya guys. Karena cuma pisau ini kecil dan hanya manual, jadi kita masih agak lambat ya guys. Oke. Wah, kayaknya Atopan Hosten ini kenyang terus di laut ini bersama tim-tim Atopan Hosten seperti angler yang satu ini. Oke, ya kita bahagia guys. Ya ada petaripan guys. Oh, telur. Ada telurnya guys. Bagi yang minat telurnya juga ada guys. Wow, ini ada manfaatnya semua ya. Telurnya guys. Telurnya guys, kasih pisah saja. Oke, ini perut, tali perut, telurnya. Sisa lain main ya. Oh, ikan asin bala-bala. Oke. Jadi ini untuk sisanya, kalau kita nggak habis kita bikin ikan asin biar yang di kampung bisa merasakan ikan tuna yang dibikin ikan asin. Oke. Ini palingan. Jangan kasih omongin. Kalau dia buat pulang barang. Satu ekor bopong nggak mampu latih. Oke guys, saatnya pengeluaran kepalanya. Tahan, saya tahan ekornya. Ini masih pagi banget guys, sudah baru mau jam 7 pagi ya. Oh, kepalanya kayak di Jepang, kepalanya dibikin begini. Ini tuna sirip biru kayaknya. Oh,
kayak di Jepang-Jepang guys. Kamera mati bu yo. Oke, saatnya pembelahan lagi. Macam keraja SUT video ama. Oh. Kawan-kawan, mau beralih ke teman-teman yang lain. Koki lagi sibuk ada es ikan kecil-kecil ya. Ada cakalang, ada tola-tola, tola-tola, dan tola-tola cakalang. Masih banyak guys. Oke, kita fokus aja ke tuna dulu. Karena ini jarang sekali atau mainkan tuna di bela ya. Waktu 2000 berapa kita potong ikan begini? Sudah lama juga, sudah lama ya. Sekarang baru kali ini lagi kita mau mencoba makan ikan tuna lagi. Biasanya anaknya tuna yang kita makan, ini mamanya tuna. Wow. Gimana menurut kalian? Apakah tuna ini paling enak dimakan? Ya tentu enak lah. Secara tuna ini paling ikan yang diekspor ke luar negeri. Merah-merah guys. Ah, kita mendukung ini pisau guys. Ada ini tadi apa? Kodum batali mah. Wih, tunanya guys, mantap ya. Kalau di Jepang ini sudah dibikin sashimi guys. Wih, mantap guys. Ini perutnya tidak mau keluar sebentar. Entar guys. Kalau kita cuma digoreng. Kalau kita ini cuma digoreng ini tidak pakai sashimi. Sudah paling enak di Indonesia. Wih. Ini juga paling enak ya digoreng ya. Gimana menurut kalian? Ini tunanya super. Merah-merah-merahan sudah. Paling paling diminati oleh orang Jepang. Oh, kalau sana Ramadan guys. Kita sibuk di sini dulu ya guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Yang pengen coba daging tuna, kalian bisa langsung ke Bali aja. Ke Bali ada dijual itu sashimi paling mahal. Kalau di sini gratis ya. Eh, ibu tu tulang kalau ni mulut laut. Boleh konser mak. Eh, ibu tu lo mata tulang balu tu. Okay guys. Ini punya guys. Tetap lo tambah lo dia guys. Soalnya yang punya yang asli ini yang dapat ya. Mana tuh? Eh, satu ekor lagi kawan. Aduh. Apa kita bela lagi biar jadi dua? Kita bela dua? Oh, coba taruh di sini dekat, kasih dekat. Oh, ini anaknya 10 kiloan. Jadi di sini tuna kita cuma main-main saja. Kalau suka makan tuna ya dibela. Bagaimana kawan? Angkat lagi. Itu kasih masuk perusahaan sudah ya. Kamu kes keluar tali perutnya. Kita fokus cuma satu ekor saja untuk dimakan. Mantap. Ya, paling mantap. Berperang balali aku dengan Mel Baba. Balenting, upo masa lati rumah nari. Kata ikan garal pemandang ikan garal. Apalagi tulali lalangolo. Kalau tulang-tulang yang hitamnya bagus paling enak dibakar guys. Pakai minyak kampung. Ini sudah guys, tinggal tulang-tulangnya cabo. Tulang-tulangnya kita bikin kuah asam.
Mantap. Boleh tuh ya, Kak Bos. Sudah teman. Bawa ini sang angler ini paling senang kalau mau bela-bela tuna. Mantap. Cabo guys. Ini masalah ekor sana tuh oke. Oke sekarang. Ada lumai plastik. Lepo gagal, patama putih kanggar. Lepo gagal, boleh ya. Enak guys. Asik guys, mantap. Ini dada tuna ya guys, yang biasa kalian lihat di rumah makan. Ini paling mahal harganya guys, berapa ya? 35 kah? Ini kalau satu begini paling 100 lebih. Baru dada tuna ya, belum yang lain-lain. Oke. Guys. Kapan lagi kalian bisa lihat atau panhostan bersama tim-tim bela tuna begini? Jarang ya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe dan dibagikan ya ke teman-teman. Ingat ya. Video bukan tulah. Kenapa mau bagikan? Cuman videonya saja dibagikan ya. Kepo. Ay, Japong gula ame pulang bala. Japong gula ame pulang bala tola. Nama Japong gula ame pulang bala tola. Nama jatuh lah tiba-tiba pertundulan ngamu lama. Waduh. Pak utara min ulu kiki di to ulu ngolong ngolong to kiki ami. Oh, ani ama. Lain mau harga hamam harga lia. Ulu bau tleus di mama lagi. Cabenya guys. Tamu tua ku ya. Hah? Iya mau tamu tua ku. Tentu-tentu aku. Aku tak ilal mabah lah. Oh, kawan. Ini kawan, dia mau berangkat ke Rumpun 01. Ini angler senior juga. Sudah bawa tas, ransel, sama OTW. Oi, merek ini, oi. Guys, ini kami. Ini bawa di darat kah atau? Guys. Wait.
Cuma tak ulan talo. Allah. Cuman ini ngolok ya. Urusannya tanggung tamu tamu itu lagi. Okey guys. Mana perut tu dadak tu nak. Dadak tuna guys, yang biasa dibeli-beli orang di darat. Mantap. Untuk kru panel fishing, Abang Komo Faisal. Lihat ini dadak tuna, kita makan-makan dulu. Mari nang aja inti yo. Tilumite. Tilumite lagi. Tilumite. Di top mau itu. Nah, po po mana mau tinggal ti anu di mandang mau ki. Ya mau tinggal. Kan bong aku lo ti itu mama. Mau lon po ngamel lo tolo he ulangi, tolo bari le tolo mau ngada apo le di duk to dandang ti. Ini kita bakar guys. Bakar yang bakar telur lagi. Jadi ini bikin ikan asin. Masih bentar bikin ikan asin nih. Mau dibikin okay. Kah? Iya, sekarang sudah. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kita akan goreng cabonya. Cabonya. Tapi itu cabo guys. Daging hitamnya. Cabonya. Oke, woi, cabonya. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ato Van Hosten. Dan sekarang tuna kita sudah belah dan kita akan buat ikan asin. Jadi di sini tunanya kita akan bawa ke Gorontalo untuk di tetangga-tetangga ya. Sebentar kita akan jemur dan kita akan iris-iris dulu kecil-kecil ya. Iyo katu. Oh, iyo katu eh. Orang mana kawan? Kawan orang mana? Orang Gorontalo. Tutulah foto video lami. Oke kawan, hiraukan saja itu kita beralih ke sini. Iyo katu. Oke. Ikan tipis sekali ini guys. Ini untuk ikan asin ya. Mali mau koyo to mapol ti lo pata. Mau koyo to to. Ini ikan karala to. Ti. Tolong ti. Satu untuk kita makan. Jadi kita bikin ikan asin. Ya seperti begini modelnya ya. Itu satu minggu ti. Satu minggu panjang mah dua hari. Mau tepu balik alat ini. Oke. Jatil kan botir ikut jatuh putu lagi kontak raja itu. Oh, itu aja ya. Oke. Kalau di Jepang sudah jadi sashimi. Wih, merah-merah banget guys. Wih, tekstur dagingnya paling bagus. Cuman ini tiga saja yang kita akan bikin ikan asin ya. Satu, dua, tiga, dan sisanya ini kita akan makan. Biasa, nelayan itu main-main saja. Lempoi. Jasa cerita lu, weh.
Teh kijang gandi ya. Ngeloy kok, woi, buat putus suara, woi. Hai, boy. Suara itu. Oke. Kita akan rendam dengan air air asin bersama garam juga ya. Kita cuci-cuci dia, guys. Langsung pakai garam tuh. Cuci dulu, guys. Oh, cuci dulu. Cuci dulu, kan. Rendam. Bukan pakai garam. Cuma merendam. Kita taruh di kurungan. Rendam di laut sampai putih. Hei. Mampus ya ada itu cuma ahwal apa perlu tuh. Nih, masuk ini. Ini ya. Jadi saya ini sebenarnya mau ke 02 ya. Tapi tidak jadi karena sudah ada yang strike-strike tuna. Jadi saya main-main di sini saja. Jadi fokus ke tuna yang dibikin ikan asin. Hah? Kamu tuh apa lihat teh? Oh, tinggal. Oh, polto. Dema, wala dema, dema. Oke, siap, Mak. Yo, boy tahu pilot komen di boy itu di bihutap, Mak. Sampai nangap mati-mati. Oke. Jadilah seperti ini ikannya. Sudah jadi kepingan-kepingan. Ada daging hitamnya lagi, guys. Sebentar dia ke sana. Mau ambil harga berapa? 50.000. Oke, potongkan dulu harga 50.000. 5 panggal. Bun makuri tu, kepalanya guys. Mana kepalanya juga? Oh, tapi tambah lama lungkung ini pendek. Tama, esia lo, tak tunggal lo. Kenapa lo lo upo? Jalan ke orang tua. Oke. Mana mantap sekali. Tunggung. Salting. Tetap mulai oleh itu yang paling lontar. Tuh, lu tuh 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 Oke. Apakah sudah bisa? Oh, masih dua lagi, guys. Oh, ternyata nangal ol cabul nih. Tio lo. Kilo deh, Mak. Dua masuk nanti mati. Oh. Sini sibuk orang lagi bikin. Simpan dulu yang. Ikan asin di sini sibuk ada bikin potong-potong tulang tuna. Rumah pulau tontonnya. Atau nanti tidak menang. Oh, itu. Itu nggak pengen beres yang tuh pinggir. Mulut lo rambah. Ya lewat kan. Minta berapa?
20.000. Dua kali itu 35 tambal. Oke. Kawin. Kawin na tali ba? Kawin to? Saan? Lalapit tayo ang bong. Kulo. Ilang. Jago. Bikin dulu. Po, anti kaitan na ni mo dal may limo to kapali. Kapali o limo. Ha? Kapali makan kapala. Ini ada kapalanya, harga berapa? Masih siap melayani. Itu harga 100.000, Pak. 100.000 tulangnya. Dia bos setengah. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe.